Petugas kepolisian Resor Batang bekerjasama dengan Polres Kendal mengamankan sebuah truk yang terlibat dalam kecelakaan dengan kendaraan yang ditumpangi Bupati Demak. Truk tersebut diduga menjadi penyebab kecelakaan yang terjadi di Tol Batang, kilometer 349. Truk yang kabur tersebut diamankan dalam tempo 2 jam setelah kecelakaan terjadi. Identitas truk ditangkap di daerah Weleri atau sejauh 20 km dari TKP. Polisi belum menentukan siapa yang menjadi penyebab dalam kecelakaan yang menewaskan ajudan bupati. Memang ada kendaraan truk tronton yang ditabrak dari depan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh driver Innova atau supir dari pengemudi Innova. Dan kita sudah dalam waktu 2 jam sudah bisa menemukan untuk truk yang ditabrak dari belakang oleh Innova yang ditumpangi oleh Bapak Bupati. Ya, di mana itu? Tepatnya di SPBU Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Sementara itu, kondisi Bupati Demak, Muhammad Nasir, berangsur stabil setelah mendapatkan perawatan dari RSUD Kalisari Kabupaten Batang. Dari hasil pemeriksaan, Nasir mengalami trauma dan patah tulang pinggul sehingga membutuhkan proses penyembuhan yang cukup lama. Stabil, kondisi umum baik, kita sayang baik, cuma ya objek medisnya fraktur di tulang pinggul. Tadi selama di sini menjalani pemeriksaan apa saja, Pak? Semua sudah di ronsen, lab, kemudian di cek kerangka, dan sayang semua sudah bagus. Kalau hasilnya sendiri? Bagus. Yang luka apa namanya, Pak? Di tulang pinggul. Rencananya Bupati Demak akan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Meski Bupati Demak menjalani perawatan, roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Demak masih berjalan seperti biasa. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.